Nah, aku mau ngobrol nih. Nah, kalian mungkin kadang orang lain ya di luar sana ya, aku juga ada masih banyak pertanyaan. Kenapa sih kita harus pilih asuransi sih sebagai bidang kerjaan aku untuk sekarang? Ya, pertanyaannya why not? Betul gak sih? Padahal ya aku jalan di sini kan sebenarnya kan bisnis asuransi ya. Nah, ini banyak orang juga nggak tahu ya. Jadi orang tuh taunya kalau asuransi itu sebenarnya tuh jadi agen asuransi. Betul gak sih? Ya, tapi tuh banyak nggak tahu loh kalau ternyata asuransi itu kita punya bisnisnya. Ya, makanya karena aku kan basically kan memang rata-rata ya kerjaan aku dulu sebelumnya itu kan aku bisnis yang memang lebih ke konvensional dan memang pakai modal ya. Nah, aku kenapa melek sih di bisnis asuransi, yaitu market juga kok salah satunya. Ya, market di asuransi itu semua manusia loh, dan kita tidak punya segmennya ya. Ya, jadi yang artinya anak brojol pun itu kan bisa jadi market, betul nggak? Dan kerjaan kita itu jangan salah, asuransi itu kita nolong orang loh. Ya, dan ini memang komitmen kita benar-benar memang niatnya tuh kita mau bantu nasabah. Ya, jadi kalau orang tanya, malu gak sih kalau jadi asuransi ya? Aku sih enggak sih ya. Ya, karena kita niatnya memang ya bantu orang. Ya, jadi kalau orang nanya asuransi agent ya asuransi? No, kita ini bisnis asuransi. Ya. Nah, kita nih anyway kita lagi welcome ya untuk bisnis partner yang mau cuan bareng aku. Kita welcome banget dan kita semua ada sistemnya ya dan udah rapi banget. Nah, untuk detail dan pokoknya lebih detailnya ya nanti boleh ya nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Nah, boleh banget kontak-kontak aku ya nih, nanti aku spill untuk WA-nya di sini. Kalian bisa japri aku ya, kita bisa sukses bareng di sini, punya income luar biasa. Dan enaknya apalagi sih di sini fleksibel waktu. Ya, jadi bisa banget dikerjakan seorang ya.